Menuju papan. Kita pengen push pop, kita pengen onigiri rasa tuna mayo. Kenapa ini gabut sekali ya? Baiklah, aku akan pergi dari sini. Panik. Bantu Mami. Tadi kan baru pulang sekolah, habis itu terpokal dulu, habis itu bantu Mami, capek banget. Itu pengen cemilan. Nah, enaknya ngapain ya? Tapi mana sih? Emosi banget. Duh, Mbak Dista ngapain? Ngomong sendiri? Biasa ngomong sendiri? Iya. Ajak-ajak kalau ngomong. Terus sendirian. Hah? Dita itu tadi pulang sekolah, terus kita ekstra vokal nih. Abis itu tuh Dita itu tuh. Iya, gambarnya mik. Pasti ya. Abis latihan basket ya? Bukan. Oh, vokal. Terus? Kalau abis itu kita tuh bantuin Mama, terus kita capek banget, gak dikasih istirahat. Alah, paling bantuin cuma nyapu aja, gitu ngeluh. Gak boleh ngeluh anak itu, ya Papi sih tahu. Harus rajin membantu orang tua, ya? Iya, oke. Tapi itu capek. Capek? Tapi gue mau keluar dulu ya? Tapi mau ke... apa? Toko kelontong? Kok toko kelontong? Apa namanya? Supermarket? Tadinya papi mau ke superhero. Tapi udah pada nyelamatin dunia, akhirnya papi ke supermarket aja. Itu gue? Enggak deh. Kita nitip aja. Menitip apaan? Kita pengen push pop, kita pengen onigiri rasa tuna mayo. Push pop sama... Minta, push back? Kan, push pop rasa leci. Push pop tuh kayak gimana, Ma? Buntutnya papi gak paham itu loh. Itu tuh permen lipstick. Sama onigiri tuna mayo sama ring pop rasa anggur. Oh, permen lipstick? Ya. Tuna mayo, oke. Okay. Onigiri tuna mayo sama ring pop rasa anggur, udah. Onigiri tuna mayo sama ring pop? Iya. Oke. Mbak Isa gak ikut tadi tapi gak. Onigiri, push pop, ring pop, dan... Push pop, ring tinju. Ring pop. Push pop, ring pop. Abis itu, tuna, onigiri. Onigiri. Rasa tuna mayo. Rasa tuna mayo. Iya. Oke. Udah, bukan. Keburu lupa. Tunggu ya. Iya. Pop, ring pop. Apa aja? Hai, kita lihat adakah yang bisa kukerjakan di sini? Aduh. Kenapa ini gabut sekali ya? Tidak ada yang menyenangkan. Sepertinya aku harus pergi dari sini. Aku harus melihat dan harus membuat pekerjaan ini menarik. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Sini. Nah, malah di rumah ini lagi. Astaga. Panik. Waduh. Waduh. Apaan tuh? Wih, dedemit manusia. Aduh. Ini gimana sih ini? Kok bisa nyangsang di sini? Aduh, gimana ini? Aduh, nggak bisa bangun. Aduh. Mbak, ibu, nenek, kakek, semua. Semuanya siapa aja ada di sini. Saya minta maaf, bener. Nih, lihat nih, kotor semuanya ini sampai topi kesayangan saya sampai jatuh lah. Kalian jatuh lagi, ini gimana sih? Otak saya kotor sih? Gimana dong?
Nggak bisa kayak gitu, saya ditabrak sampai maaf, nyangsang di sini. Maaf, Nenek, maaf, Mbak, maaf, Ibu. Maaf, siapa? Maaf. Panggilannya siapa ya? Inces. Oh, Inces minta maaf. Bener nggak ngerti lo. Jatuh lagi nih. Ngerti. Nggak ngerti ya. Dilihat dong, Pak, kalau lewat tuh. Mas Hasan nyungsep-nyungsep gitu aja. Mata kaki saya ketutupan kos kaki, nggak bisa lihat. Aduh, pantes. Wah, nggak terima saya ini. Berani-berani macem-macem ya sama penyihir loli. Saya nggak berani loh. Bener. Berani. Jangan. Berani-beraninya ya. Jangan. Kok gini-gini mulu? Jangan. Bim sama Bim. Lololi, lololi, cup jadi kodok. Loh, kok nggak berubah jadi kodok? Ini gimana ini? Aduh, tongkat ini tongkatnya gara-gara terbang nyangsang di tempat sampah. Ini gimana nih? Kodok. Nah. Mbak, saya siapa, Mbak? Yah, nggak berfungsi. Bapak kok siapa? Saya di sini? Bapak siapa? Ya nggak tahu, kok saya bisa di sini? Wah, ini salah baca mantra ini kayaknya nih. Kok malah jadi lupa ingatan ya nih. Saya jadi, siapa, Mbak? Nggak apa-apa. Siapa, Bapak? Saya juga nggak tahu. Nggak apa-apa, yang penting dapat ganjaran kamu ya. Lupa-lupa deh lu. Kok di sini ya? Lebih baik aku ya? Pergi saja. Rasain. Berani-beraninya sama loli. Cups. Pergi aja deh. Wah. Kok hilang orangnya tadi? Duh, ini di mana lagi? Wah, kayaknya papi udah datang tuh. Udah ada suara motor. Jadi ke sana. Aduh, jemput suara papi anak kecil. Papi. Duh, ini siapa? Ini tadi sama ada pesanan push pop, onigiri, tuna mayonya sama ring popnya. Pesanan apaan? Pesanan permen sama onigiri. Saya aja gak ngerti nih saya mau kemana. Kok tau ada di sini? Ah, papi. Pasti papi lupa ingatan lagi. Ini disini sama siapa? Ini ada siapa? Papi Didot siapa? Ini namanya Papi Didot. Ya, oh iya. Papi masuk aja mendingan. Ayo mau ke mana, Dek? Masuk aja. Jangan nanti dimarahin enggak? Enggak, masuk aja, ayo. Papi. Saya enggak tahu apa-apa loh. Papi, ayo masuk. Papi. Papi, ayo, Papi. Orangnya enggak ada di sini. Papi, ayo sini. Punya boneka. Dia kan boneka desa. Boleh. Wah. Kan ini rumahnya papi sendiri. Ada boneka. Ini papi benar-benar lupa ingatan. Gara-gara siapa nih? Kita panggil mami aja deh. Mami! Mami! Ah, manggil aja dulu deh. Mami. Ada apa sih Kak Dista? Ini papi. Kok teriak-teriak? Ya, papi lupa ingatan. Apa? Papi kan lagi ngumpul di Kak Dista. Bagus loh, Dek. Ini. Tuh dia manggilnya, Dek. Papi. Mana? Ini namanya siapa? Kenapa, Pi? Jam segini baru pulang, tadi tungguin. Mana pesanannya, siapa, Mami? Dia? Ini mamanya. Katanya bawain nasi goreng. Mana nasi gorengnya? Ini mamanya. Tuh, itu lupa ingatan. Coba, ini namanya siapa? Kenapa? Saya nanya, saya siapa? Adik gak jawab. Pi, gak usah bercanda. Pi. Tapi boleh gak minta bonekanya? Ini boleh apaan gak? Sih? Pi? Boleh gak? Ya. Aku minta ini ya, boleh gak? Pi, dia juga ngomong serius, gak usah bercanda deh. Boleh gak minta ini? Pi. Ya udah, Pi minta aja, tapi Papi harus sadar dulu. Enggak, Papi. Papi. Apa sih kok kalian ngomong Papi? Ini ada dinas sosial gak? Kok saja aniaya? Enggak. Papi tuh bohongin, ngeprank kan? Papi. Ini namanya siapa? Tahu nggak namanya siapa? Ini tadi saya ketemu di luar, Bu. Namanya siapa? Ade, tahu nggak? Saya panggil Ade. Dista. Oh, kenalan dulu. Ya, namanya sendiri gimana sih? Namanya siapa? Bener-bener. Oh, ini bener-bener masalah Dista. Ini. Iya. Saya siapa dong? Ini namanya Papi Didot. Oh, nama saya Papi Didot, Bu. Ini parah nih, tak telepon dokter aja deh. Papi Didot keren ya namanya. Ya. Halo. Kamu nama? Pak dokter, cepat ke sini ya. Ini suami saya udah gila. Saya punya nama. Iya dia. Nama saya
namanya. Ih, parah banget. Kalista. Ini di mana ya? Eh, jangan gitu, Pi. Jebol ini sofanya nanti. Ini dia. Ini dia datang. Nama gila. Intinya ingatannya dikembalikan. Oh, ingatan hilang ini? Iya, ingatan. Ya. Ada sih, tapi satu harganya mahal, terus ada iya. Konsekuensinya. Nanti semua nih barangnya dijual buat bayar Om Dokter. Cepetan dikembaliin. Dikembaliin cepetan. Otaknya. Otaknya nih hilang ini. Ini mau diapain? Lompatin sini. Lihat Kak, hati-hati Kak, hati-hati Kak. Mau diapain nih? Keren banget. Mau minum apa? Kita kan kawan. Kak. Oh, bonekanya mana? Susu. Tadi bonekanya Pak Bin sudah mana, Dek? Aduh. Bisa susunya, Kak. Cepat naik. Kak, kasihkan. Ini Pak Dokter. Susunya. Mau sama. Mau cucu. Nani. Kayak gitu sih, Kak Desa. Kak. Tapi kita itu kayak orang gila, Pi. Tapi ini lupa ingatan. Papi jangan pernah memfitnah Papi. Papi itu gak pernah mungkin seperti orang gila. Karena Papi emang udah gila asli. Nanti kita kasih CCTV ya, kelakuannya Papi. Nanti Papi nonton setelah ini kelakuannya Papi yang kayak orang gila. Pak, terima kasih. Belum dibayar! Belum dibayar! Papi udah sehat dah, Kak Lisa. Udah kembali, kita mau malam di TV. Ayo, Pi. Ayo, Pi. Papi agak mulai sakit ya, Mi. Enggak, aku rasa lagi. Sama Mbak Dista ngapain Papi sih kok? Enggak ada ngapa-ngapain. Enggak, tapi yang penting Papi udah sembuh. Iya, Papi juga pengen Mami Api. Sembuh tapi kok mulai pusing ya Papi ya? Mana? Enggak usah kayak gitu. Papi, kenapa Papi?